Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Hari ini tanggal 2 September tahun 2021. Akrab dipanggil Jokowi didampingi sejumlah pejabat negara dalam kunker itu. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir. Setibanya di Bandar Udara Raden Inten 2, Kabupaten Lampung Selatan, Jokowi akan langsung menuju Politeknik Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Dan dilanjutkan di SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung dan SMP Negeri 1 Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Di kedua lokasi tersebut diselenggarakan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga pendidik dan pelajar. Agenda lain Presiden Jokowi dalam kunker hari ini ialah memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, se-Provinsi Lampung yang digelar di Aula Mahan Agung, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kedatangan RI satu agenda utama yakni meresmikan proyek Bendungan W Sekampung yang berada di Kabupaten Pringsewu, Lampung berkapasitas 68,06 juta meter kubik. Proyek Bendungan W Sekampung ini memakan waktu sekitar 5 tahun pembangunan dimulai sejak tahun 2016 lalu kapasitas tampung total bendungan tersebut mencapai 68,09 juta meter kubik serta luas genangan 800 hektar.